Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa diberi kemudahan serta diberi kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifadi Satria Haji. Saya alumni SMK Negeri 1 Bontang, jurusan Farmasi, lulusan tahun 2016. Kenapa ya? Saya setelah lulus dari SMP atau MTs, saya coba mendaftar ke SMA negeri favorit saya, yaitu SMA 1 Bontang. Karena saya memiliki sedikit kendala, yaitu nilai ijazah saya masih ya pas-pas ataupun standar lah. Kemudian saya mendaftarkan diri ke SMA 1 Bontang karena inisiatif saya sendiri. Kesannya sih selama mereka ada 1 bulan sih para ketuanya ramah, baik, bisa aja canda bareng, bisa bantu-bantu sedikit-sedikit. Untuk pesannya sih sebaiknya selama mereka itu kalau gabung bisa aja bantu-bantu sama pegawainya atau pekerjaannya. Bagaimana cara membaca resep dokter yang benar seperti apa, bagaimana cara meracik obat yang benar seperti apa, bagaimana cara mengubus obat yang benar seperti apa, serta cara menangani pasien yang benar seperti apa. Untuk saran saya, yang pertama, kalian sebelum mendaftar ke sekolah yang kalian inginkan, kalian mikir matang terlebih dahulu. Yang kedua, jangan sampai kalian salah jurusan. Yang ketiga, jika kalian kesulitan mau teorinya, mau praktiknya, kalian bisa minta tolong sama teman kalian ataupun kakak kelas kalian ataupun alumni. Yang pertama, sebagian besar SMK ini memanfaatkan praktiknya dibandingkan memahami teorinya. Walaupun teorinya ada, tapi teori yang diberikan itu dalam jumlahnya minim atau sedikit, sehingga dari teori tersebut akan diterapkan ataupun diaplikasikan melalui praktik selama 3 tahun di sekolah menengah kejuruan ataupun SMK. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa ajak berkolaborasi atau bekerjasama dengan pihak instansi setempat. Yang kedua. Yang ketiga, bisa menciptakan lapangan pekerjaan setelah lulus sekolah SMK ini. Ketiga, dan sebagainya. Secara pribadi, saya mengambil jurusan S1 Fisika di Universitas Erlangga Surabaya ini. Bagaimana dengan prospek lulusan fisika itu sendiri? Lulusan fisika itu sendiri itu sebenarnya menyebar kemana-mana. Ada yang bekerja di bidang industri, di bidang medis, bisa menjadi guru atau dosen, bisa menjadi wirausaha, bisa bekerja di perbankan, dan sebagainya. Kuliah bisa, kenapa tidak? Sebagai contoh nih, saya lulusan SMK Negeri 1 Bontang, jurusan Farmasi. Diterima melalui jalur senam PTN atau jalur undangan, mengambil program studi S1 Fisika di Universitas Erlangga Surabaya. Kuliahnya? Wah, ini berat ini. Saya lintas jurusan, saya ambil S1 Fisika. Sejujurnya saya memang tidak lanjut kuliah farmasi lagi karena saya mengikuti saran dari guru farmasi dan guru TK. Menurut guru farmasi menyarankan saya untuk ambil kuliah fisika karena memang jagonya di fisika. Sedangkan guru BK menyarankan untuk ambil jurusan yang berbasis analisis, contohnya pada fisika, kimia, biologi, dan sebagainya.
diterima di mana? Apakah di politeknik, akademi, sekolah tinggi atau universitas, serta dari seleksi mana yang kalian diterima? Apakah SNMPTN, SBMPTN atau mandiri? Beasiswa bidik misi. Kalau pengalaman saya, uang pendaftaran ulang kuliah sudah ditanggung oleh bidik misi. Artinya saya tidak memikirkan lagi uang kuliah yang harus saya bayar. Otomatis uang kuliah ini sudah ditanggung oleh beasiswa bidik misi. Terus proses awal mendapatkan beasiswa bidik misi dari mana? Nah, prosesnya awal ini pengalaman saya diterima melalui jalur SNMPTN, ambilnya satu fisika di Universitas Airlangga. Dan alhamdulillah dengan adanya jalur SNMPTN yang diterima, otomatis beasiswa bidik misinya diterima. Jadi tinggal melengkapi berkas-berkas yang dilampirkan oleh beasiswa bidik misi sama berkas yang diajukan untuk Universitas Airlangga yang harus saya lakukan. Bisa nggak anak SMK mendapatkan beasiswa bidik misi? Tentu saja bisa. Contohnya saya, walaupun saya lulusan SMK tetapi melanjutkan kuliah, otomatis kan jalurnya saya terima, otomatis bidik misi juga diterima. Gitu. Apakah anak SMK bisa bersaing dengan SMA? Tentu saja bisa. Kenapa tidak? Tapi dengan catatan, untuk lulusan SMK yang bagi yang melanjutkan kuliah, kalian harus tetap optimis, tetap semangat, walaupun kalian dari lulusan SMK mau baik diterima ataupun tidak terima, kalian harus tetap optimis dan tetap semangat lah. Dan jangan menyerah kalau misalnya kalian tidak terima di unit manapun. Terus informasi bidik misinya dapat dari mana? Nah, kalau untuk informasinya tuh berawal dari sekolah yang membuka beasiswa bidik misi bagi yang melanjutkan kuliah, tetapi orang tuanya nggak mampu atau entah ekonominya tidak memadai, itu kalian bisa daftar ke beasiswa bidik misi. Nah, sekaligus untuk daftar ke salah satu perguruan tinggi yang kalian inginkan, itu menurut saya. Untuk uang kuliah satu semester, kalau nggak salah sekitar Rp2.400.000 dalam satu semester. Uang beasiswa bidik misi yang digunakan sampai sekarang ini yaitu Rp4.200.000 selama 6 bulan. Tapi dengan syarat kalian yang mendapatkan beasiswa bidik misi harus menyelesaikan studinya selama 4 tahun. Kalau semisal lebih dari itu, kalian ditanggung sendiri. Seiring dengan pandemi COVID-19, untuk uang kuliah beasiswa bidik misinya awal Rp2.4 juta diturunkan sekitar 50% menjadi 1 juta saja. Untuk selama kuliah dari awal sampai akhir, alhamdulillah orang tua saya memberikan suatu dukungan atau support melalui doa kepada saya bahwa saya harus tetap semangat selama menjalani kuliah dari awal hingga menjelang skripsi atau tugas akhir. Pengalaman yang pernah saya alami sih dari tiap semester banyak sekali mata kuliah wajib yang bobotnya 3-4 SKS itu dapat nilai paling buruk. Variannya sih kalau nggak salah D atau E. Mungkin bisa jadi disebabkan karena dosennya killer kah atau tidak, atau mungkin tugas saya yang terlalu banyak, tetapi pada saat PCT-nya itu sudah keluar dan soalnya sudah akhir mata, tiba-tiba kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Yang ketiga, mungkin bisa jadi kurang pemahaman materi disampaikan oleh dosen dan lain-lain sebagainya. Saya selaku alumni SMK N1 Bontang jurusan Farmasi lulusan tahun 2016, semoga UNN ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa hilang selama-lamanya, baik di dunia maupun di Indonesia. Amin. Oke, cukup.
cukup sekian dari Q&A saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.